di Sukacita. Adik Sukacita ini adalah salah satu finalis di Starkid 2022. Apa kabar Adik Sukacita? Boleh ya kita ngobrol-ngobrol ya, karena Pak Prima semuanya pengen tahu nih Adik Sukacita ini senangnya apa, dari kota mana dan sebagainya gitu ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Nama lengkapnya siapa? Aurelia Sukacita Siadari. Aurelia Sukacita Siadari. Siadari. Oh, Siadari. Siadari ya, panggilannya adalah Sukacita. Berarti terus bergembira ya. Harapannya adalah seperti itu ya. Usia berapa sekarang? 9 tahun. 9 tahun. Kelas berapa? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. SD mana nih? SD Kristen Lentera di kota Ambarawa. Ambarawa. Oh, sama itu sama Gua Kerep. Saya sering ke sana nih. Dekat ya di situ ya, atau di kota Ambarawanya ya? Di kota Ambarawanya. Nah, sekarang kelas 4 SD, mulai belajar nyanyi itu dari kapan? Dari kelas 1. Dari kelas 1. Dari kelas 1 ya. Yang ngajarin nyanyi siapa? Papa sama kakak. Memang suka nyanyi atau memang guru nyanyi? Papa, kakak, atau memang suka nyanyi aja? Dulu papa guru nyanyi. Oh, papa guru nyanyi. Nyanyi, terus akhirnya dia suka-cita belajar nyanyi juga. Terus akhirnya ikut kompetisi ini, Starkid. Kok malah jadi salah satu finalisnya. Gimana perasaannya? Ini, lolos. Senang ya? Senang ya? Sebelumnya pernah ikut kompetisi nggak? Lomba-lomba ini? Pernah ikut ya? Pernah ikut ya? Kapan tuh? Masih ingat nggak? Dapat juara atau ikut meramaikan aja waktu itu? Dapat juara? Oh ya? Juara berapa? Juara 3 sama juara harapan. Juara 3 sama juara harapan. Tepuk tangan dong untuk yuk suka kita. Berarti pernah ya ikut ya? Ada dapat juara 3 sama juara harapan. Berarti bagus dong suaranya. Iya. Ikut kursus musik nyanyi selain diajarin papa sama kakak? Enggak ya. Berarti baru belajar sama papa sama kakak aja. Main musik bisa? Enggak. Belum ya, belum belajar di situ ya. Tapi mau enggak main musik itu belajar? Enggak, oh belum ada minat situ ya, nyanyi aja ya. Iya. Besok rencananya bawain lagu judulnya apa? Bunga di Taman. Bunga di Taman yang di lagunya karyanya siapa? Mas A.M. Kuncoro atau Pak Dimas? A.M. Kuncoro ya, yang menciptakan lagunya ya, Bunga di Taman ya. Seneng gak nyanyiin lagu itu? Seneng banget ya. Itu ceritanya tentang apa? Tentang taman, tentang bunga. Tentang bunga ya, ceritanya tentang bunga. Seneng bunga gak nih? Punya bunga gak di rumah? Punya. Oh punya. Banyak bunga di rumah? Sedikit. Oh sedikit. Besok abis nyanyi bawa banyak bunganya. Di sana kan kotanya adem ya, di tempatnya di Sukacita ya. Kita kan pernah tuh ke daerah Ambarawa, daerah tempatnya di Bandungan ya. Bandungan itu kan adem tuh. Oh bagus banget itu buat nanam bunga tuh di sana. Nanam ya. Maksa banget. Apa? Makin adem dong. Iya, biar enak. Kan kalau di Jogja ini kan panas. Kalau di sana kan adem, enak. Iya. Terus cita-citanya apa nih? Dek Sukacita. Cita-citanya jadi polisi. Jadi polisi. Polisi yang nanti pintar nyanyi. Iya enggak? Iya dong. Kan sekarang polisi juga enggak harus nangkap penjahat, tapi juga ada polisi yang jurusannya seni, itu juga ada. Nanti bisa itu. Dah siap. Ini kan hari ini juga mau rekaman nih lagu yang Bunga di Taman. Ya. Sudah siap? Sudah. Sudah siap. Kita dong. Kita. Terus sudah teman-temannya udah tahu nggak? Kalau seleksi di Starkid ini terus jadi salah satu finalis, teman-temannya udah pada tahu nggak? Belum. Ada yang tahu? Belum dikasih tahu ya?
Belum ya. Kalau keluarga sudah pada tahu? Nah, support mereka senang. Senang ya ke Starkid ini. Nanti kasih tahu teman-temannya, terus minta dukungannya. Pokoknya nanti banyak-banyakan jempol, siapa nih yang like paling banyak gitu ya. Nanti kasih tahu ya teman-temannya ya. Oke. Itu obrolan kita dengan Dik Sukacita yang berasal dari kota Ambarawa. Oh ya, untuk akun sosial medianya punya Instagram, TikTok? Punya. Instagramnya apa? Aku cuit ya. Nyambung semua tulisannya? Iya. Ya, nyambung semua ya. Nanti di sini ya ada semuanya. TikToknya ada enggak? Ada. Apa? Aurelia Dharma. Ini nanti sini ya. Nanti ditulis ya sama Mas Mas Rajas, nanti tulisannya di sini. Nanti teman-teman Konco Prima boleh follow ya, nanti kepo-kepoin. Nanti juga ada yang di situ ya isinya Aurel Dik Sukacita lagi nyanyi, lagi itu ada ya semuanya di situ ya. Nanti nanti kasih like-nya, kasih komennya, jangan lupa follow juga ya. Follow juga ya Om ya, punya Om ya. Biar nanti saya aku follow back juga. Itu bulan kita dengan Dik Sukacita, sukses dengan karya-karyanya, sukses dengan karirnya di dunia musik maupun di sekolah. Nanti lancar sekolahnya ya. Recordingnya hari ini juga lancar. Saya juga gak sabar ini dengerin suara merdunya dari Dik Sukacita. Gitu ya Dik ya, terima kasih ya, sukses selalu ya. Kita sapa yuk, konyol-konyol yuk. Terima kasih ya, sukses ya, dadah.